Assalamualaikum. Saya nak cerita sikit. Itali adalah contoh terdekat yang boleh kita ambil sebagai panduan, sebagai iktibar untuk kita buat persediaan menghadapi COVID-19. Sebenarnya kita hanya 2 minggu di belakang diorang dan sekarang they are getting worse. Perkara ini sangat-sangat menakutkan apabila terlalu ramai orang yang decide untuk balik kampung. Sebenarnya kita tak sedar siapa yang membawa dan benda ni akan merebak lebih banyak dan ini sangat-sangat menakutkan. Beruntung kita semua yang dapat cuti 2 minggu untuk stay di rumah. Bagi saya, ini sangat beruntung sebab suami saya masih harus diwajibkan untuk bekerja dan pendedahan untuk dia banyak. Dia lebih, bagi saya, orang yang harus bekerja, contohnya macam nurse dekat hospital, doktor-doktor, diorang punya pendedahan untuk dapat COVID memang sangat-sangat luas dan kita sepatutnya hanya perlu duduk di rumah sementara ada masa bersama, sementara ada masa bersama keluarga ni, ada peluang untuk kita beramal dekat rumah. Just stay at home. Kenapa kita nak risk orang lain hanya dengan keegoan kita yang kita nak keluar? Guys, this is serious. Cuci tangan selalu selama 20 saat. Pakai mask, pakai hand sanitizer. Don't go out. Sekiranya tak ada apa perkara yang penting, just jangan keluar dari rumah. Moga kita semua diampuni segala dosa. Dibukakan pintu rahmat untuk kita semua, insyaAllah. Dan moga segala penyakit ni pergilah, insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin.